Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang kali ini akan membahas perjalanan hidup Pinkan Mambo yang resmi memeluk agama Islam. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan kebaikan bagi kita semua. Pinkan Mambo resmi mualaf, Ibu Aryahan langsung beri restu. Ibu dari Aryahan angkat bicara soal perkenalan pertamanya dengan Pinkan Mambo. Kala itu, Uniah menyebut bahwa Pinkanlah yang terlebih dahulu meminta izin padanya agar bisa menikah dengan Arya. Mendengar ucapan Pinkan, Uniah pun langsung memberikan restu. Meskipun, ada suatu hal yang mengganjal hatinya, yakni soal agama. Pinkan minta dulu, saya minta direstui sama ibu. Ya kata ibu, direstui. Ibu mah siapa aja kalau ada jodohnya restui aja. Tapi dia kan agamanya beda, kata Uniah, dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Merasa bahwa kesamaan agama menjadi hal penting untuk rumah tangga sang putra, Uniah pun langsung mempertanyakan kesediaan pelantun kasmaran itu untuk pindah ke Islam. Rupanya, Pinkan mengaku siap untuk pindah agama demi menikah dengan Arya dan mendapat restu darinya. Ya kalau dia mau sama anak ibu, mau nggak mualaf. Dia mau, ya udah nggak apa-apa. Dia siap, ibu ya senang sih, emang ibu orang Islam, ya senang, alhamdulillah, jelasnya. Uniah pun mengatakan bahwa Pinkan mengucapkan dua kalimat syahadat di kediamannya dengan dan disaksikan oleh seorang kiai. Ibu Arya bahkan mengatakan bahwa restu tersebut diberikan lantaran Pinkan sudah mau menjadi mualaf sebelum menikah dengan sang putra. Mualaf di sini sama Pak Kiai, ucapnya. Ngerestuinnya dia sudah mau mualaf, kalau gak mualaf, ibu gak mau. Ibu gak ngangka. Mungkin sudah jodohnya, tandasnya. Hikmah di balik kisah mualaf Pinkan Mambo yang resmi memeluk agama Islam dan mendapatkan restu dari Ibu Aryahan adalah sebagai berikut. 1. Menemukan kebenaran, perjalanan Pinkan Mambo menjadi mualaf menggambarkan upaya seseorang untuk mencari kebenaran dan makna hidup. Dengan memeluk agama Islam, Pinkan Mambo menemukan keyakinan dan kedamaian dalam hatinya. 2. Kesatuan dalam perbedaan, kisah Pinkan Mambo dan Aryahan menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang dapat melampaui perbedaan agama. Meskipun awalnya ada kekhawatiran dan keraguan, namun dengan restu dari Ibu Aryahan, mereka menunjukkan bahwa kesatuan dalam perbedaan agama dapat terwujud. 3. Kebahagiaan dan kedamaian, memeluk agama Islam memberikan Pinkan Mambo dan Aryahan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Keputusan Pinkan Mambo untuk kembali ke Islam adalah langkah yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. 4. Inspirasi bagi orang lain, kisah Pinkan Mambo sebagai mualaf dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari jalan hidup yang lebih baik. Melalui perjalanan spiritualnya, Pinkan Mambo dapat menginspirasi orang lain untuk menemukan kebenaran dan kedamaian dalam agama Islam. Allahu a'lam bisawaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga perjalanan hidup Pinkan Mambo yang menjadi mualaf dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar dapat terus memberikan konten-konten Islami yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.